warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allazi la ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah sama kita sopan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan, keselamatan serta nikmat iman dan Islam. Salawat dirikan salam mari sama kita hadiahkan kehadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hormatku pada guru besar pada bekas dan sejagat Mama Sekario. Salam. Dan salam hormatku kepada seluruh master dan butter pada bekas dan sejagat dimanapun Anda berada. Serta salam hormat dan sayangku kepada seluruh netizen, para sahabat-sahabat subscriberku semua, para saudara-saudaraku, para kerabat-kerabat, orang tuaku. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya juga masih tetap bersama dengan saya Gus Hadi Sejagat. Saya masih seperti yang dulu, tetap memburon yang namanya Dukun Santet. Dan ini kali pertama saya datang silaturahmi ke kediaman Mbah Dukun yang katanya beliau seorang sakti, bisa mengadakan uang 1000 bisa menjadi 1 juta. Itu cerita bohong atau tidak, tapi saya ingin melihat secara langsung benar atau tidak. Tapi dari sisi lain saya juga merasakan dan melihat dari gerak-gerik dia masih memotong-motong kertas. Mungkin kertas itu akan dijadikan uang. Ya, para sahabat-sahabat subscriber semua, mari tetap ikuti saya dan tetap pantau saya terus untuk melihat kebenaran daripada dukun sombong ini. Mantap, Bos. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Mantuk. Lagi apa, Mbah? Lagi gawean duit. Lah kok ya fans apa nyawa hebat kan iso gawe duit ngono. Lah carane piye, Mbah? Lah gambar kepriwe? Lah nak ngono, Mbah, umpama lah aku ini hebat, betulnya pas butuh duit pula iki, Mbah. Kira-kira carane piye iku, Mbah? Oh, gampang. Ya gambar kepriwe? Berarti dalam satu lembar itu bisa jadi uangnya kira-kira, Mbak? Selembar 100.000 jadi 1 juta. Itu tenang, Mbak? Enggak palsu. Aku ini jawab ini, Mbak. Iya. Coba tak. Tak nganu sih, tak lapor sih, tak jual sih, sampai itu sih kok. Kenapa? Duit di laporan. Hah? Kapan di? Oh aku, Pak. Oh, aku tuh oke ini kok, Mbah. Oke. Ya rapopo, Mbah, kan anggar dari ini gambaran duit hilang 100 kan jadi 10. Gak ada umpamu itu bisa dibilang duit itu, Mbah. Ini 100, ini 10. Lah tapi, hah? Rungi. Wakil. Lah tolong ya ini lagi baik juga orang tahu makan sekolah lu kok nyerah kok tolong atur tolong lagi. Hah? Apa nih? Demi kuat. Oh, berarti mbak itu berarti mau cerita sampai meeting ngono lah ya, Mbak. Jadi Mbak, kira-kira Mbak udah berapa tahun, Mbak? Berapa, Mbak? Suwi 20 tahun. 20 tahun nang sini wae. Lah sampai orang menyat-menyat lo nang sini wae. Warta ku akeh. Murid iki, Mbah. Ada sapa kono? Warta ku. Oh, ngene, Mbah. Ini coba aku anterin nih, Mbah. Ini aku kemari, Mbah. Aku ada hajat ini, Mbah. Aku pengin punya rumah mewah. Terus punya mobil mewah gitu. Enggak usah mewah-mewah lah. Pokoknya ada mobil gitu kan. Kira-kira bisa bantu enggak, Mbah? Bisa. Caranya ke telepon. Yo, kayak ini motor separuh. Motor ini tiro ngono lah tuh. Aku. Paling tinggi ini 10 juta. Nah, aku nyalok 20 juta berarti 10 juta.
10 juta. Enak men sampe ora ngapusi aku. Ku jane duitku dhewe saben nggo. Ora apa. Coba aku ndelok bukti bukti nek memang sampean iku sakti. Coba sih. Oke. Nganu iki. Sampai sampean iki lah. Apa tenan kune iki? Sampai wedi iki nyel koncone lah nek aku lah. Alah. Coba aku takon. Piye? Nah kira-kira aku njaluk tolong. Nah sampe jar rasa ngapusi-ngapusi. Ora api ngapusi-ngapusi. Ya kita iki kan oleh duit anget. Mosok karo njaluk kok ya bukti iki sik jadi ki duit. Mama aku njaluk 100 juta tok iki sik. Mosok 100 juta kok njaluk 50 juta. Ujine rak minteri. Coba. Loh malah kepanasan tangan sampean wah bad kosong-kosong. Mantra. Oh, mantra ngono ta. Coba. Tak bocok sik mantra. Jadi lah, lah kok yang ngapusi siapa masih ada kok jalur duit sih? Eneng aja nggak nyambung. Lah modal sih. Oh, alah kok modal sekongendi? Kayak dodolan aja modal. Ya coba nak sampai niso coba sih, jalur duit sih. Gampang. Coba sih, kok gampang-gampang. Oh, malah kebrowos tangan nih. Kuatel. Oh, kuatel. Tapi kita mau cuma antra, mbak. Kadang-kadang aku yang ngurok itu tenanan kok malah kuatel. Apa kok gatel kok? Mbah, iku awake kok ning akar-akar ngono, Mbah. Yo yo. Kuwi jaman perang dhisik. Lha iku gambare kok koyo ngono iku ta? Gambar apa, Gus? Koyo gambar nokor-nokor. Gambar nokor, Gus. Dewa nokor. Oh, dewa. Jane kok nang kono pasti lah delok sih, Mbah. Iku tenanan apa cecek, Mbah? Yo. Tenanan iki. Malah aku pikir aku nyekel-nyekel malah pikir opo lah. Enggak iku, Gus, enggak kok nogo apa gambar apa, Gus? Coba sik. Iki demen anu. Dewa. Dewa anu, dewa anom. Dewa anom. Enggak dewa wedok kayak tak iku. Ya. Jadi terusnya kepi Mbak. Nah, i modal sih. Modali. Jadi biro. Mama aku njaluk 100 juta. Lah sedih modali 5 juta. Ngono. Iyo. Lah penaan sampean. Engko ngetokke 10 sih. Sedih to. Alasane kok alasane lambat kok cuma 10. Iya, ning liyane sing nyangkut ngono. Iyo. Oh. Wong omahku kene. Umur wong omahku. Lah sampean omongnya ora iso. Kok omahe kok ngene iki? Oh, iki untuk khusus ritual. Oh, khusus ritual. Jadi memang sampean iki ritualnya mung sini ae. Iya. Lah aku malah curiga sampean ritual iki. Lah omahe kapan bali ning omah? Iki kebon ku sapi. Kebone sapa? Iki nek kebone sampean iki pira pokok sawit iki coba. Omah ngerti kebone. Aku ora takon. Iya, maksudnya pirang pokok. Nah, saiki mung kebone sampean. Ya nak ngerti kita ngerti kebon iki kebon. Aku nanam saat ini pasti kene 1000. Coba sama kera. Ora tinggal. Lah kok ya ngapusin kita blok iki. Tak blok iki kok ngono kok gambar-gambar aku pun awake. Ini tampan iki ngene tenan aku ora. Ya aku ya tenan. Ya sampean iki aneh. Wong nak iki ya tenanan kok malah takon tenanan apa ora. Enggak nyambung, Mbak. Lah ya kita cerita tenanan kok. Emang aku nak kene mimpi. Jadi ini Mbah, aku mau ini tepung Mbah. Panas sih. Oh yo, panas rupanya, kesomot. Lah mungkin sakti. Oh lah sakti kok kayak kepanasan. Bisa lentek kok mungkin. Panas apa ini? Oh lah, makanya jauh sanggup jaket Mbah. Siapa nih aneh kok gue jaket, kok kademen. Iya. Coba dibuka Mbah. Hah? Kita es kepanasan khusus. Kita es panas tuh tekoi. Boleh mbak, kok ya apa kok panas panas, ora pantes. Emangnya aku matahari, emangnya aku demi itu di para panas. Tapi lo kira sampai kok akeh nganu akar akar ini ngawak itu? Iya akeh. Ora sabar lo orang popo kok. Lain piye mbak, lah sabar kok yang aneh kok lain. Nyalain maksudnya apa? Lah aku apa-apa, aku silaturahmi. Astagfirullah Gus, piye iki Gus? Nalon-nalon lah mbak. Enling teko kita Gus. Aku kan ngomong ambek Simba kan api-api. Kok main kanu. Duh, hati-hati Gus, hati-hati Gus. Demitis apa mbak? Itu sampai tuku demit apa piye mbak? Demitis dituku apa piye? Ternak. Wow, ternak demit, jadi sampai ngedoli demit juga? Oh, rupane mbah itu kan ngedulit demit. Demit sitok iki enggak lah. Nah, umpama aku tuku demit iku sitok piro, Mbah? Sitok 2000.
20.000. Wulu 20.000. Lah iku demit apa? Nah, tuyul apa anak pacang lah. Oh. Nah, aku njaluk anu, Mbah. Toyol anu, Mbah. Toyol tenanan kira-kira, Mbah. Saya kena punya. Lah kok ini second opo? Lah aku nak umpama aku tuku second. Lah aku ngurus dhewe kae piye? Pajake. Saya kena akane mangane titik. Oh, nak jatuh titik. Lah anak anyar. Mangane wae. Oh, mangane akeh berarti oleh akeh. Lah Mbah sampeyan kok madhepri napa kok koyo wedi ngono, Mbah? Aku energi aneh. Lah ana kepri kowe? Panas ini. Oh, sampai nggo jaket yo panas. Oh. Coba buka jakete lah. Ya aku ora selera, Mbah, mau podo-podo lanang. Mosok lah gak pedang, ya aneh. Eh, ngerti wong sakti. Oh, sampai sakti. Lah wong sakti kok kepanasan ya aneh. Buka klambi ku, wah, awakmu. Oh, akare metu ngono ya. Heeh. Pani biakar rene kuane. Makan isin dan iki. Piye piye iki dadi apa ora? Lah, ya dadi. Cuma sampean salah ngandani ini. Mosok aku njaluk 100 juta, njaluk 50 juta sih. Coba lintenan-tenan nambah tawar-tawaran kita, Mbah. Kula ini Hasgus. Hasgus. Iki kok kadirmu yang kuku iki. Ya sumuk ngono, Mbah. Sumuk dadi ne. Coba dibuka sik bajune jekete. Awas Mbah kesampluk. Aku tahu maksudmu. Oh, lah kok aku tahu maksudmu. Aku tetap seperti yang dulu. Kok aku tahu maksudmu. Pokoknya jangan ada dusta di antara kita. Hei, kan ngono, Mbah? Lah sapa kok sebetulnya bayi canggih kok. Ya kok ngerti bahasa-bahasa nyanyian. Kok tak seperti yang dulu. Lah kok sapa ngopo itu, Mbah? Aku wis aja. Aku ora kene kok gak pas. Ora penak ning nang kene iki. Aku mesti masuk wong piye iki? Enggak kok sampean iki ketoke aku jadi selera lho gambar-gambar itu, Mbah. Coba buka sih, Mbah. Gambar sih. Aku maksudnya apa iki? Lah ngene, Mbah, maksudku. Kan aku njaluk tolong kok takon meneh, takon meneh. Lah ini. Lah lan piye? Coba aku ora takon lah ini piye? Sumu. Iya. Lah sampe enggak pernah adus, ya sumu. Makane adus. Baru salat maghrib, isaan, iki ora apa-apa. Ya sumu. Mandi kok mau nunggu bulan purnama. Dadah rak purnama udan, adem momongi ngono, Mbak. Waduh, Mbak. Hati-hati kus. Hati-hati kus. Mbak, lo nang, Mbak. Hati-hati kus. Aku betulnya selera lo ambek gambar itu. Coba buka sih. Oh, iya. Buka sih dulu. Oh, lo rona-rona nih. Aku mantan mantan wong sakti. Oh, coba buka lah. Wong sakti. Kok lah kok mengat panas umu. Coba sik. Ini nantang aku. Aku ini preman apa demi tolong itu. Ya apa sih gambar apa ini? Ini gambar anti blau. Kok dakono dakono? Oh, kok metu nakone. Lah kok bau kenapa kok kok nakono apa ini ngono ini. Coba lo sik. Oh, maksudnya begini ini? Coba aku rata kok. Aku sih aku. Oh aku orang ngapu sih. Karena aku takon tekor ini silaturahmi. Ngandane sih ngapi-api. Sampainya salah paham. Lah ngono kok omong gak sampai iso. Gak ada kekuit iso ngini iso ngono. Ya aku orang jaluk bukti. Sampai juga tukang ngapu sih uang. Ngomong jaluk 100 juta. Modal 50 juta. Dikumpulkan uang siji 50 juta. Nah uang 20 spiro jumlah 10-10 sampai penaan dewi sampai ngapusi orang api sampai tukang ngapusi malah kebrongos kapok coba jadi kedua tak roh aku tak roh oh orang jadi kan orang iso coba dan orang iso jadi lah orang sampai ngapusi coba tenanan rasa ngapusi boleh rezeki kuning api. Coba malah kebrongo cangkeme. Coba nek iso dadi duit. Ora mesti bisa dadi duit. Ora sida. Ya iya kebrongo tangane. Lho sakit juga sampai lewani nyekel geni lho. Ora dadi duit lah kok piye sampe aneh.
Lane priwe? Sampeyan ki wong sakti juga rupane. Aku ora sakti lho, Mbak. Lah aku ndak jowo pokok lah ora ngerti apa-apa lah, sampeyan ngomong sakti. Lah sampeyan dhewe nyimpen kok takon aku. Ora nyambung. Mbak, iku apa, Mbak? Nasi kili sampeyan iku, Mbak. Kok ana buntute iki beras nogo iki. Napa kepleset iki nogo iki? Coba delok sih, nogo delok sih, ene enggak malah tiba kepleset malah dadi gawe. Kok ana buntute iku nang isor? Coba delok nogo sih lah. Ah, ini aku ketok iki. Ah, buntute ketok. Wis panas apa iki? Makane itu buntute didandani sih. Nih. Sampai tak kandani api-api, ya aku cekal api-api. Sampai itu rasa aku sih wong, kasihan mereka loh. Mereka gue lebih susah. Suka hati, ya. Lah memang suka hati sampean, tapi aku ngandani sih api-api. Lah itu kertas kok duit. Itu sampai ngapusi, coba sampai kerja kertas ini so. Coba gini, kayak kita kero. Iya. Ini tak jadi duit. Sampai kero. Aku senang juga ke duit. Roh apa enggak? Nah, iso tobat aku. Oh, tenang. Salah ilmu. Kita tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Injing-injing kula mau. Silit anjing tertawa. Kira jalan duit roh sampean. Ya, yang mana ayu. Kodi untuk tawon. Ini siapa yang jalan duit roh? Ini siapa yang jalan duit roh? Oh, ini sewu, cukup enggak? Cukup lah. Wih. Lumayan. Lah, sampai mana yang menyantai? Oh, rasanya. Oh, demi teman menyantai. Ini dari 1000? Oh, iya, 1000. Enggak salah? Iya, dan. Berarti 1000 takut 3000 ya? Oke, wis. Kita lu ya, takut 3000 ya? Mau sewu-sewu kan, wis? Ini kertas ya? Lipat sih. Ora ngono nek aku. Lah coba iki tak bukti iki jadi duit ora. Nah iki iso jadi duit sampean tobat yo. Tobat. Oke, siap. Nah ngapusi sampean piye? Tok guru aku. Oh ya wis. Iki jadi kertas yo. Lho kok ngapusi sampean iki aku mbaca sampean jare ganggu-ganggu. Orang ganggu ae. Kertas yo Mbak yo. Iya. Lagi kertas yo. Heeh. Nah, kertas. Aku ora ndelok ngono. Oh, wis kertas. Bismillah. Heeh. Heeh. Iki ngono kok ora. Wah, wow, apa Rasito? Nah, sampai Raiso, sampai tobat, ini jadi duit. Kita mau sampai 3000 kan? Lah, ini 2000. 1000, duit tangan nyata kan? Reneng, apa Reneng? Ayo, iya, sampai Raiso nggak ngini? Raiso? Ya, coba sampai Raiso nggak? Ya, duit itu. Leo Sakti, murid Mas Karyo. Sampai murid Mas Karyo. Iyalah. Jadi piye sampean iki? Nah. Terus piye? Sampai ra kesaktian ngono mbek aku. Karena sampean gak iso dikandani iki. Coba bukti iki. Ketoke. Gak iso sampean dikandani saiki. Jadi ini piye saiki terus e? Siapa yang harus tobat? Gak iso. Sampai tukang aku iso kalah ini. Itu aku kalah. Aku tobat berburu karo kowe. Tak pedot di sisi-sisi nobomu ya. Iya. Tak jumu di sisi-sisi. Sampai ngelewer-ngelewer ke buntutnya itu. Buntutnya saya diurusi. Hati Gus, hati Gus. Lah. Lah itu orang yang apa-apa. Gantian. Pukul awakmu. Yowis, tak kena. Wah! Tidak lagi, tidak lagi. Tidak, tidak lagi. Tidak, tidak lagi. Tidak, tidak lagi. Tidak, tidak lagi. Gini, Lid.
Mampu tak tekan sih. Orang mau ngomong kok gue. Tak buah nih tak ikut. Wah. Tadi Gus, ada Gus. Kita tekan lo kemunjaran ini. Mati deh. Nah kamu tak cekal. Arak ngomong apa kena kamu kena. Ayo ki. Ida idek mana buat anak sudah. Memang jaga tu deh. Cuba mana? Titik mana? Titik mana cara lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Nafas tinggal buntut titik. Dah silang. Cari belakangan lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak meneh. Gas mati deh ni. Itik meneh. Piye? Dimu sampai sakai ku. Ana buntut lewar-lewari ku. Piye? Nggak sih nangkini bututin yang gini. Iya. Apa yang salah total? Rasa ngapus-ngapus ini. Iya. Apa harus tobat? Apa yang gagal ke sini ini, Pak? Tak jumuh ke apa yang nogomu. Iya. Pak dewa bumi, dewa bumi. Undur-undur lah itu di jumbo, dewa pun. Undur-undur itu di jumbo, pangan itu undur-undur. Pangan pun. Orang mundur. Cici mana kau yang kuat ini? Piye, siapa yang nyerah rak? Iki gua pun iki. Apa sabar rak nyebut undur-undur mana? Tak gua plek ni macam-macam aku. Iki piye? Tak banting sama ni. Tak banting ini sampai mati ki yo. Banting yo. Banting ini yo. Burung. Banting ya. Banting nanti. Ampun. Banting nih. Aku kasih sampai sampean. Sampai tukang ngapus wong. Kayak iso ngubah duit. Susah di sugi. Orang kerja orang sugi. Kerja sih. Banting nanti lah. Piye? Siapa yang tobat ora? Siapa yang ngaku salah enggak? Tobat. Temenan. Tenanan. Enggak ngapusi. Ya wis. Aku ngapian, enggak kok sampean. Tukang ngapusi wong. Coba sampean ku lho. Kok mamone ora sak ngene iki. Kan padha ngene kan enggak susah-susah. Mosok kok duit 50 juta kok tak koin, tukang ngapusi. Lah, nggak usah berguru ambil aku. Belajar jadi orang itu jadi lebih baik dan bermanfaat. Siapa yang ngerti? Aku muridi Mas Karyo. Panggonanku neng Padepokan Sendang Jagat. Nah, siapa yang belajar Rono? Silaturahmi Rono.
nang kono sampe iso madang. Gratis madangi. Oh ya iya, gak koyo sampean ngapusi nerak tudut baru tuku dhewe. Piye? Tenang-tenang. Enggak ngapusine. Ya wis. Nah, aku ngerti sampai kok ngene meneh. Tak buandem sampean yo. Ya wis, sampean nerak apa? Nerak tobat-tobat. Yo coba sampean sahadat sik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alah sahadat ora iso, ora cetha. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba ulangi tenan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wis sampean. Sampai mohon ambil Allah, si Allah ya, sing api-api, ra usah nggih kerjaan yang aneh-aneh. Rubah perilaku sing becik ya. Wis aku tak muleh sik, dudu gorene kok. Enak men sampean. Ora tuku es. Ora tuku es, ora tuku es ndasmu. Tuku dhewe kono golek-golek dhewe. Enak men sampean. Yo aku yo kerja, tadi ku mung ngene tak kumpul-kumpuli. Wong yo aluk dhewe, ora kerja. Oke, alhamdulillah para sahabat-sahabat subscriberku, para master-master, master dan bakter dimanapun anda berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya pekerjaan saya berjalan dengan baik, tidak kurang sedikit pun. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Mas Guru yang selalu mendoakan saya agar pekerjaan saya selalu berjalan dengan lancar, dan ucapkan terima kasih juga kepada para master dan bakter dimanapun anda berada. Di sini saya akhiri dengan akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santrinya banyak dari timur sampai barat, saling mengikat, silaturahmi sangat erat. Ini PSS Padepokan Sendang Sejagat. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbak sing su iki sakti neman rejebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang-sendang ini sendang sejagat, pakai topan sendang sejagat, gak dari setabat. Sendang-sendang ini sendang sejagat, pakai pokan sendang sejagat, nyaga ristabat. What's up bro, ayo coba sini dah terjadi. Santri di PSS kita saling belajar, ada 3 paket yang gak bikin dompet jadi kurus. Ilmunya bermanfaat dicoba karena ini bagus. Mama Skario guru besar di PSS, belajarnya sangat simple, gak bikin otak jadi stres. Amalannya multifungsi, ayo kawan registrasi, insya Allah semua masalah bisa teratasi. Kebatinan pernafasan sampai merogoh sukmo, sangat tinggi pelajari jening tiang sedoyo, sampai bisa semuanya karena prosesnya dari nol. Jari mbak sing su iki sakti neman rejebol. Penyakit medis ada jamu multifungsi, tumor liver, lumpuh kencing manis, bisa diatasi. Registrasi jadi murid langsung dikasih ijazah, gak pakai ritual rumit, ku bilang ini luar biasa. Sendang-sendang ini sendang sejagat,